Tapi sebab Sale tak mampu menanggung kos operasi, yang jadi macam ni. Ni dah berapa tahun tak tahu? 2 tahun ke? Sadar ni. Ya, kenangan dia. Saya lah yang tak mampu. Orang lain okey. Assalamualaikum. Hari ni bukan konten pasal motor lagi, konten pasal kehidupan. Hari ni saya nak pergi jahit surah. Surah ni saya nak pergi jahit surah dekat Sunny. Sunny tunggu. Okey, baik. Kedai Sunny ni kat dalam Bazar Rompin ni. Bazar Rompin ni ada cerita dia. Sekejap lagi saya cerita. Saya buat macam ni. Ni Sunny suruh buat vlog untuk jahit surah hari ni. Kita layan lah Sunny kan. Kedai nombor 31 ni dulu studio saya kat sini. Ada cerita juga kenapa studio ni tak berapa nak berjalan. Sebabnya kos operasi tak dapat tampung ni kos sewa kedai. Jauh tak banyak, jauh sikit kan. Masalah utama juga orang-orang yang dekat dalam bazar ni sebenarnya. Aku jap lagi sambung itu tu. Dan ni yang ada-ada screen dalam galeri ni. Dalam Bazar Rompin ni ada dua galeri. Ini yang galeri nombor 2. Gambar-gambar dalam dalam galeri Rompin ni saya yang kumpul ni semua. Saya yang framekan si dalam gambar tu. Yang atas tu, yang tu gambar saya. Yang lain-lain tu gambar-gambar galeri Rompin. Gambar-gambar arkit galeri Rompin. Yang ni dulu sebenarnya idea Datuk Syed, DO, District Officer Pegawai Daerah Rompin dulu. Idea dia untuk buat dua galeri majlis ni. Dan saya diamanahkan saya untuk buat frame-frame gambar semua saya kumpulkan dan isi dalam galeri majlis ni. Tapi sebab dalam bazar ni dia tempat niaga sebenarnya. Salah satu faktor kenapa dia orang buat galeri ni sebab dia orang tak nak peniaga-peniaga kat sini bergaduh. Sebab dua kedai ni pintu kaca. Jadi Datuk Syed nak berlaku adil, dia orang tak bagi. Dia orang buat galeri dua kedai ni dan tak buat kedai untuk peniaga. Tapi sebenarnya dia ya idea ni kalau ikut idea ni lagi bagus sebenarnya. Tapi yang tinggal sekarang ni, yang tinggal sekarang ni cuma frame gambar kat dalam ni. Kita pun tak boleh nak masuk. Kalau nak tengok pun saya tak boleh nak masuk. Sebab pintu dia berkunci sepanjang tahun. Eh, orang boleh buka. Oh, dulu berkunci. Sekarang ni dah boleh buka. Bandar lama, Kuala Rompin yang lama. Dia projek ni bagus sebenarnya. Galeri apa yang ada dekat Rompin ni. Kalau dulu kita plan nak TV nak tunjuk montaj atau video untuk pengunjung-pengunjung kat bazar ni. Tapi sekarang dah tinggal kenangan je. Dan studio saya dulu kita sewa dia murah je kat sini, dalam RM375 macam tu, tak sampai RM400. Tapi kebanyakan peniaga-peniaga kat sini, diorang struggle nak bayar sewa. Sebab kebanyakan peniaga Melayu ni, diorang ada satu kedai je untuk yang tu lah, yang nak running business, yang tu lah untuk nak makan. Jadi banyak yang dah tutup. Tinggal pun yang power-power macam Sunny ada boleh survive lah kat sini. Sewa murah kalau kita bagi tahu kalau kat luar. Kalau sewa kedai RM400 murah je. Kalau kat luar sampai RM1,000 kan. Kalau walaupun kalau ikutkan berapa kaki je ni, 15 kaki buat kedai lah. Tapi sebab nak sewa tu, tapi sebab sale tak mampu menanggung kos operasi, yang jadi macam ni lah. Saya lah yang tak mampu, orang lain okey. Dalam bazar ni ada kedai vape juga. Yang ni toke dia. Saya buat ada ni ni tak? Saya buat ada ni kat belakang. Saya buat ada lagi kat sana. Tinggal kenangan je lah.
Malu saya nampak. Aku kaya macam malu. Okey. Tunjuk ajar sikit anak buah. Cara nak pinjam pinggang. Nak bagi besar. Nak bagi besar pinggang. Besar pinggang. Boleh juga bagi besar. Semua boleh. Orang je kita dah lewat besar bahaya. Tapi mu nampak je pipu sikit asal ni. Daya. Itu ukuran. Ni contoh dia. Ha, contoh dia. Bulu kucing banyak lah. Suruh cak ayah je ni. Suruh golok. Tak ada bau belegang dia tu lah. Tengok mana parok. Tengok colour tau dah. Ni ukuran dia lepas tu nak kecil sikit. Tapi sikit lah, sikit lah kan. Boleh. Itu panjang kecil. Panjang buat ganggang ni kan eh? 36. Kecil dia sekejap. Yang ni sebenarnya besar sikit. Ni 13, not 12. 13 sini? 12. 36 je. 36. Kut, yang kecil tu ni sikit je kak. Yang ni tadi, seluar ni tadi 12, 13. Ni 13. 13 nak bagi kecil. 12. Dia walaupun beza tu sikit, tapi beza dia tu macam main motor tu ni. Macam buat, macam beza 12 dengan 13 tu macam blok motor. Satu cm ni beza, tapi banyak beza tu. Pick up di situ ni. Bila pakai tu rasa lain. Bila pakai lain tau. Keselesaan dia tu. Tapi Zani pun nampak malu ke ni. Sungguh. Zani nampak sangat malu dia ni. Dia buat ni. Zani, berapa tahun nak buka benda ni? Dari 2014. 2014? Kalau sini lah. Habis pengalaman jahit 20 tahun ada dah ni. Kalau jahit 20 tahun daripada Terengganu. Oh, ini kalau awet-awet dungul kenal lah Abang Sani lah. Sani pun tak payah buat muka malu ni Sani. Geram tengok. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 tahun orang duduk sini. Duduk sini je. Kalau suka apa, Tuan Putri tu lagi lama tak? Ye, ni belah dalang eh. Malik, bayar dia palerang. Nak kena? Kamu tak mahu palerang ni? Nak lah. Kalau buat boleh, dalang. Buat belah dalang. Pala kain suar golok lah, RM50. Tapi tak comel nampak. Tapi kena ada kan. Suar pala kain. Sani ni power lah. Dulu dia mari jahit seorang. Sekarang ni ada berapa orang nak buah ke ni? Ni kat luar. Ada lagi? Nak patut duduk dia je. Seorang lah. Anak buah? Uniza? Uniza mana? Uniza sana. Yang budak yang itu mana sana? Tanya kemok tu kan? Power. Habis sekolah tu di sana? Aku nak kat kapal dia. Dia kat kapal dia tujuh. Mana-mana ada? Nampak Sani ni power masuk suat rapor apa kali lah Sani. Ni ada lagi. Yang ni siapa nama dia ni? Khairul Amir. Ni dia punya anak buah. Ni dekat Uniza sekarang ni. Khairul Amir. Dia buka kat Uniza. Power ke ni? Bagus lah. Membantu orang rompin juga. Ni Sani. Sani tunggu. Kenapa orang panggil mu Sani tunggu ni? Sebab repair cepat lah. Tapi kalau macam banyak order tak boleh lah, nampak cepat sangat kan. Tak banyak. Tapi dalam satu seluar tu dalam masa 5 minit boleh siap. Potong 5 minit je. Potong 5 minit boleh siap. Kalau apa? Kalau kepa mari depa. Jangan tutup. Banyak mulut lah kedai ni. Berapa banyak kedai dah yang buka tutup. Tak banyak. Tak sekira lah. Banyak kedai yang tutup lah. Banyak kedai tutup lah. Ya. Kalau 3 bulan tak bertahan tu tutup. Sebab perkhidmatan lebih penting lah sekarang. Yeah. Macam perkhidmatan boleh duduk sini ya. Kalau macam kedai-kedai yang jual barang tu kena cari customer payah sikit lah. Yang jual barang ni seksa sikit lah. Nak duduk kat dalam bazar rompin. Ya, perancangan Datuk Syed tu bagus sebenarnya. Sini dah jadi macam mall lebih kurang kan. Mall macam UTC lebih kurang. Macam UTC. Tapi tu lah perancangan. Idea tak sama dengan perancangan. Idea bagus tapi tak sama dengan perancangan. Dia bukan kuasa membeli kurang lah. Dekat Open ni kuasa membeli kurang.
Habis hari ni steady. Dah pakai asfalt eh. Tak boleh. Customer, customer. Ini tau Kevin. Steady. Macam mana bisnes dekat ni? Boleh lah. Boleh lah. Seluruh. Dulu mari pun kat sini juga. Wah, kadang-kadang idea tu tak sama dengan apa yang kita buat. Idea perancangan tu. Kenangan kedai ni. Lepas pada kedai ni, saya masuk dekat kedai sana. Lepas pada kedai dekat 3031 dengan bazar ni, saya sewa dekat bangunan Cik Mon. Dulu lepas nyewa dekat dalam bazar Rompin sana, saya pindah ke bangunan ni. Tapi bukan bangunan yang ni, bangunan yang lama. Yang ni bangunan baru, tapi bangunan baru ni dah berapa tahun tak tahu. 2 tahun kot, sadar ni. Kalau sebelum ni bangunan lama. Harga sebuah pembangunan ini dah tak kemas-kemas untuk pindah daripada Bazar Mara ni. Banyak kenangan kat sini. Kita yang duduk setahun, dua tahun ni pun rasa sayang nak tinggal. Apatah lagi orang yang duduk lama ni. Yang duduk daripada tahun 1980 kalau tak silap saya sampai tahun 2017 ni. Banyak kenangan tempat ni. Mungkin ni video terakhir dekat dalam FTV Studios ni. Angin pun kuat. Ramai orang nak pembangunan. Inilah harga yang kita perlu bayar untuk sebuah pembangunan. Kalau ada pokok, kita kena tebang pokok. Saya sewa dengan Cik Mon. Dulu buat studio saya buat kerja. Saya jual vape sekejap. Lepas tu diorang nak roboh bangunan ni. Diorang ganti dengan bangunan ni. Tapi diorang tak bagi penyewa lama duduk balik lah. Kena mohon balik yang baru. Sebab dulu sewa baru RM100 sebulan. Yang baru ni mahal sikit kan. Sebab bangunan yang lama tu dah berapa puluh tahun dah duduk kat situ. Dah robohkan buat bangunan baru yang ni. Dia sebelah-sebelah je bangunan Bazar Rompin ni. Dengan sana pun Bazar Rompin juga. Sebelah-sebelah nama sama. Tapi yang ni Mara punya. Yang tu Majlis Daerah Rompin punya. Kalau tanya saya, tak nak ke macam sewa kedai balik eh? Untuk studio ke? Tapi rasa kalau buat masa sekarang ni, rasanya saya tak prefer untuk menyewa kat Rompin ni. Sebab niaga kat Rompin ni seksa sikit. Jadi memang kita boleh usaha untuk cuba buat eh. Tapi takut jadi makan modal tau. Makan modal lebih tau. Kita buka bisnes kejap tu makan modal. Saya dah setakat ni saya dah 3 tahun dah berhibernasi. Saya fikir saya nak buat apa. Daripada kedai, daripada studio dekat Bazar Rompin ke kedai Cik Mon, saya menyewa. Bisnes tu, ya kalau cakap macam bisnes kat Rompin ni susah, tak ada pula bagi yang lain-lain. Untuk saya sendiri, saya rasa belum lagi lah masa untuk saya menyewa kedai ke untuk buat ni. Kopi lah kan? Ya, ada kopi lah. Eh bukan ni, yang ni kena bayar ni. Berapa ringgit ni? Ni ada. Yang itu. Yang ni tak apa sponsor. Tapi next time kena bayar. Yang ni money ada. Yang ni sana sponsor semua. Yang money ada. Kalau contoh kalau customer dah bagi, yang ni berapa ringgit? Kalau tunang ni RM20. Auto RM20? Ni potong RM7. Tapi kalau macam buat tunang ni, kita ambil RM20. Kalau sekali kecil? Kalau yang kecil lah. Kecil sekali potong buat tunang RM20 kita ambil. RM20? Kalau siapa-siapa lah. Tapi memang biasa orang tadi. Tak nak buang siapa. Rompin ni memang orang tadi. Kalau orang tu lah. Rezeki hidup kat Rompin. Kalau orang Rompin nak cari kerja yang lelaki perempuan pun memang cari sana. Dia buat lah ke? Repair pakai lelaki, pakai perempuan. Barangan kulit. Ada service.
Kalau kulit pun saya boleh buat tau. Deposit. Deposit dia. Deposit jacket band dia. Deposit ni. Kalau sini. Oh, original band. Ni original? Ni tak? Kulit dia. Kulit lah, kulit original tau. Siapa punya ni? Ni ada brother tu. Dia naik motor ni dia Pentil tu. Ha. Motor Z tu. Kalau contoh kalau ada dekat ni nak sensor, lepas tu nak kecil boleh. Nak buat kecil kita tengok atas dia punya kulit dia dengan tulang. Kalau yang ada certain-certain tu boleh buat kecil lah. Semua kita buat repair. Yang ni pakai lelaki, pakai perempuan. Yang mana boleh repair mesti boleh buat. Mana yang berjahit mesti boleh repair lah. Okay, sana ni. Terima kasih. Baiklah ni. Balik lah. Okay. Okay, balik lah. Tani belanja baju. InsyaAllah, insyaAllah. Cepat sikit. Tani belanja lah. Tani belanja. Jahit semua. Terima kasih Tani. Semoga murah rezeki. Tiba-tiba dapat sponsor Tani je. Okay, apa-apa nanti saya update lain. Alright.